Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi Lagi di rumah wabarakatuh. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau review guys, vacuum cleaner dari merek Edon ini. Tipe ED8 30 liter. Ini wattnya gede nih guys, 1400 watt. Ini baru ya guys. Ini kemungkinan bisa dikatakan review pertama ini guys. Ini harganya sekitar 600 sampai 700-an. Itu pasaran online. Kalau offline ya bisa 800-an, guys. Ini barangnya ya. Cukup gede ini. Ini saya dekatkan tanganku. Nah, gede. Langsung kita buka aja ya, guys. Langsung kita buka. Guys, dalamnya ada selang. Panjang 2 meter. Panjangnya 2 meter, guys. Nah, ini untuk tipenya, ini apa? Untuk speknya ini. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya, guys. Terus dalamnya ada ini buat tatakan bawahnya. Tatakan bawahnya buat roda. Buat roda ini kita jauhkan agak jauh guys biar enak. Nah, kemudian ini unitnya cukup gede ini guys, cukup gede 30 liter. Nah, ini pemandangannya. Ini tombol on off nya heat dry, kering dan basah guys. Buatnya ini gede ini guys. Ini dalamnya ada pipa-pipanya dan ini sikatnya buat nyapu itu. Kemudian kita buka ya dalamnya guys. Komplitannya ada di dalam guys. Kita bawahkan dulu. Cuma ini guys bawah dalamnya guys. Tidak ada yang lain guys. Nah, itu roda sama sikat-sikat kecil. Keluarkan aja ya guys. Ini biasa ya guys. Ini rodanya ada 4. Kemudian ini buat sini guys. Buat sininya. Mesinnya kecil ya guys. Mesinnya kecil. Ini bisa dilepas ini guys. Oh, ini yang buat debu. Kemudian yang tadi buat yang basah. Ini kurang bagus ya guys. Ini guys. Asal-asalan. Ini jahitannya juga kurang bagus juga. Enggak rapi. Kita coba aja ya guys di listrik 900 kuat atau tidak. Kita coba dulu aja. Kita pasang ini.
agak ke belakang dulu biar angle-nya dapat. Ini kita nyalakan ya guys, kita nyalakan terlebih dahulu. Oh, ini kurang kenceng nih. Tadi aku masukin masker guys, udah kesedot apa masuk sini atau enggak ya, kita lihat masuk di dalam guys. Keren ya itu ya maskernya ya, keren, kekuatannya mantap, recommended ini guys, recommended just. Cuma kurang bagusnya yang tadi untuk kainnya tadi kurang bagus ya, kurang apa, kurang jahitannya kurang bagus lah, kayak asal-asalan. Tapi untuk sedotannya mantap, recommended. Dan untuk listrik 900 kuat ya guys, ini 900. Udah guys, semoga bermanfaat review kali ini. Like dan subscribe nya ya, jangan lupa. Jangan lupa subscribe ya guys, semoga bermanfaat ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.